Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yano Adi Tricayono di channel YouTube Yano Adi Bonsai Blitar. Oke teman-teman, salam satu hobi, salam sejahtera buat teman-teman semua. Hari ini saya mempunyai bahan sancang yang kemarin sudah saya buatkan videonya ya teman-teman ya. Jadi sancang ini main cutting ya teman-teman. Sekarang pertumbuhannya sudah seperti ini. Dan sekarang saya akan melakukan press akar atau pemilihan akar sekaligus nanti pruning di bagian atasnya ya teman-teman ya. Jadi sekaligus mungkin bisa dikatakan seleksi tunas kemudian diimbangi dengan press akar. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk perkembangannya mungkin masih 1 bulan belum ada ya teman-teman untuk tanaman ini. Setelah saya videokan kemarin, saya melakukan pengepresan di bagian atas atau melakukan cutting di bagian atasnya. Jadi teman-teman bisa menyimak videonya di saya kasih linknya di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke, jadi sancang ini saya akan main cutting di atasnya, tapi untuk pertama-tama saya akan memprogram di bagian akarnya. Akarnya kenapa? Akarnya ini kurang maksimal ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, ada yang dominan kayak gini, ini yang lainnya kecil-kecil. Kalau dibiarkan nanti akan tetap seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nggak ada istilahnya nanti dibiarin biar bagus-bagus sendiri, itu nggak ada. Jadi kalau bonsai itu harus di secepatnya ditangani kalau memang ada yang perlu dilakukan penanganan. Jadi seperti itu ya. Jadi ini akarnya sudah saya tataki, tapi ini enggak saya tata ya, kayak seperti ini harusnya kan ditata. Nah ini menyilang kayak gini, ini harusnya ditata ya teman-teman ya. Tata seperti ini kita cabut yang di bagian ujungnya, kita cabut kemudian kita arahkan di bagian sini. Nanti bisa kita kancing pakai kawat ya teman-teman ya. Nah di bagian sini ada yang akar yang lipat ya teman-teman. Nah itu, ini ada akar yang lipat, ini nggak akan bagus walaupun dipelihara sampai besar, itu nggak akan bagus karena dia berangkatnya dari dalam. Nah di bagian sini ini terlihat sangat aneh ya teman-teman ya, sangat banyak sekali akar, jadi nggak ada spasinya, dia akan kecil-kecil seperti ini terus kalau nggak kita kasih spasi atau nggak kita jarangi. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi ini pangkalnya itu di sini. Nah tapi tumbuhnya itu di sini, keluarnya akar itu di sini. Nah itu dari dalam kan. Jadi seperti itu ya, akar-akar yang tidak berguna atau salah pemrograman kemarin, soalnya programnya nggak terlalu serius ya saya teman-teman. Jadi jadinya seperti itu akarnya, akibatnya kalau kita nggak serius dalam menangani pohon atau kita merawat pohon, bisa nggak serius dan juga bisa kurang telaten. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pohon itu perlu perhatian khusus agar
mendapatkan pohon yang berkualitas atau sesuai dengan angan-angan kita. Nah, di sini nggak saya pakai karena saya nanti akan saya gantikan seperti pakai ini ya untuk akarnya. Nah, kemudian di bagian akar-akar seperti ini, bagian akar inti seperti ini ya, ini nggak kita pakai. Maksudnya kita rem terlebih dahulu agar yang kecil-kecil itu besar. Nah, kalau sudah besar nanti ini akan berakar lagi, jadi nanti bersamaan ya besarnya itu, jadi nggak kalah seperti itu teman-teman. Kita press di agak pangkal aja karena nanti biar numbuh akar-akar baru ya, akar yang kecil-kecil kita seperti ini. Nah, ini kan sudah akar, ada akar yang menyamping ya teman-teman, ini juga ada, tapi ini posisinya dia besar, jadi saya potong aja ini. Makanya saya lakukan program seperti ini, soalnya nanti atasnya juga akan saya kurangi. Jadi seperti itu teman-teman. Yang penting di bawah itu sudah ada tatakannya, masalah penataan itu bisa kita sambil jalan ya teman-teman ya. Nanti di sini ada akar, di sini ada akar dua gitu, kita arahkan ke samping. Nah, untuk di belakang sudah ya. Untuk di bagian belakang ini sudah alurnya ini ya. Nah, nanti berakar lagi, tinggal kita tata seperti itu. Nah, setelah akar sudah selesai seperti ini, jadi langkah selanjutnya kita akan melakukan pruning daunnya terlebih dahulu di bagian atas. Jadi nanti mana yang perlu kita potong atau kita hilangkan, dan mana yang perlu kita los terlebih dahulu. Soalnya ini masih muda-muda seperti ini ya. Langsung saja kita pruning. Nah, oke. Okay. Jadi setelah saya pruning jadinya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi daunnya sudah saya hilangkan di bagian fokusnya di bagian pangkal-pangkalnya, dan saya sisain di pojok-pojoknya ya ini. Jadi hasilnya seperti ini, waktu motong kemarin kan segini ya. Jadi tunasnya dalam waktu kurang lebih 1 bulan itu segini ya, teman-teman ya. Ini tunasnya. Nah, di sini di bagian ini kalau kita main los potong atau cutting itu sebelum besar atau sebelum imbang itu kita potong aja. Jadi seperti ini kita potong aja di bagian sini. Kita ambil mata tunas yang ini atau
di bawahnya. Yang penting pendek-pendek. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk main los potong ini memang lama, tapi hasilnya akan lebih bagus lah daripada kita kawat terus kemudian cabangnya itu panjang-panjang. Karena apa? Karena kalau main cutting itu karakter tuanya itu sudah pasti dapat kelebihannya di situ, teman-teman. Nah, ini di bagian tunas-tunas ini belum saya potong karena apa? Karena ini masih hijau ya, belum coklat sama sekali seperti itu. Masih berwarna ungu. Jadi dibiarin dulu aja. Yang penting akarnya sama yang ini tadi, yang tangan kedua ini tadi sudah terpotong. Jadi dia nggak takut kebesaran. Soalnya nanti kalau di dipelihara sampai besar atau ditunggu sampai besar, itu nanti akan besar atas ya teman-teman. Soalnya di sini langsing, kemudian di sini jaraknya berdekatan. Nah, ini bisa besar atas sih segini. Ini mulai besar dari sini ini sampai segini itu besar. Jadi untuk mengantisipasinya main cutting sebelum imbang dipotong seperti itu ya teman-teman. Nah, di bagian akar ini sudah saya arahkan ke sini dan saya jepit atau saya ikat dengan kawat. Nah, untuk di bagian sini juga ada, ini akan saya ikat pakai kawat juga. Nah, ini sudah saya lakukan penjepit ya, sudah saya beri penjepit. Jadi ini akan lurus seperti ini. Nanti kita seleksi lagi atau kita tahap lagi untuk akarnya, sambil nunggu yang ini besar-besar ya teman-teman. Jadi untuk kontrolnya seperti ini. Nah, yang perlu dikontrol lagi, yang perlu diketahui lagi untuk teman-teman, pengalaman saya kalau akar yang tadi kan dominannya yang besar ini ya, akarnya yang besar-besar ini yang dominan, berarti kan makannya dia itu lewat ini. Nah, ketika nanti kita timbun pakai media, kemungkinan besar nanti kalau sini masih ngelos itu akan keluar lagi tunas akar baru itu lebih dominan lagi. Maksudnya lebih dominan, dia akan tetap lewat sini ya yang dominan. Jadi untuk berapa minggu atau berapa bulan gitu bisa kita lakukan kontrol lagi dan kita potong lagi sampai ini seimbang. Dan nanti untuk selanjutnya bisa dibesarkan bersamaan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk hasil sementara seperti ini, nanti akan saya videokan lagi untuk proses selanjutnya untuk pohon ini ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti terus video-video saya. Saya akan terus semangat berbagi pengalaman. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.